A few moments later. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Darman Joy. Oke, seperti biasa di sini akan memainkan Magic Chess kembali ya guys. Nah, seperti biasa ya. Di sini dapat fighter kembali ya, dan di sini mianya aku jual karena di sini mau aku bukan fighter ya di sini. Misalnya diambil sini Jilong ya, Jilong Argus ya. Martis bisa diambil setelah ini. Nah, untuk combo-combo sekarang yang diambil tuh untuk fighternya Jilong ya, yang cocok karena Jilong tuh masuk ke Dragon Altar dan juga ke Weapon Master ya, itu cocok banget ya untuk hero ini. Nah, di sini untuk spellnya aku ambil Purify ya. Di sini aku ambil Purify ya. Di sini ada Rea, kita langsung masukkan di sini untuk fighter aktif lagi ya. Di sini ada Abyss, ini saja ada Balmon. Di sini Balmon aku tukar dengan Argus satu ya. Di sini Purify aku pasangkan dengan Rea di sini untuk sementara. Nah, Purify ini tujuannya nanti untuk dikasih item ke Liu Yi ya, agar dia lepas dari ultinya musuh, itu tujuannya. Oke guys, nah di sini untuk musuhnya menggunakan MM, di sini mereka menggunakan 3 namun belum jadi ya karena maskotnya 2 dan ada juga Vale di situ. Nah di sini mereka karena belum jadi mereka kurang damage di sini. Tentu saja di awal-awal kita harus dapetin sinergi dulu ya guys, sinergi dulu bintang 2 itu wajib ya, karena kita akan cari win streak ya. Kalau nggak dapat tuh kebanyakan kita dapat lose streak ya, itu susah banget ya. Oke, di sini langsung saja ada Jilong bintang 2 dan Balmon bintang 2 ya. Oke, nice banget di sini. Untuk abisnya langsung naik ya, di sini naik sekitar kombonya gitu ya guys. Nah untuk itu maka di sini diwajibkan kita menaikkan bintang ya, sebisa mungkin, secepat mungkin ya guys, untuk di pertama game atau awal game ya, di early game. Oke, di sini musuhnya menggunakan fighter ya, mereka ada fighter 4 namun mereka kalah bintang ya, kalah bintang dan mereka cuman hidup fighter atau weapon master. Oke guys, untuk yang baru gabung jangan lupa dukung channel aku dengan tekan like, komen dan juga subscribe ya guys, dan share ke teman-teman kalian supaya channel aku bisa berkembang ke depannya. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada Akai lagi ya. Di sini ada Akai. Akai ini bisa diambil karena tujuannya untuk pakai Dragon Altar juga ya. Itu bisa diambil, ya, terserah kalian. Jika mau aktifkan Weapon Master aja dengan Abyss, jadi nggak perlu diambil ya. Oke, di sini untuk bintang masih tetap ya, namun musuhnya ada 5 hero udah level up mereka ya. Bisa kalian lihat di sini punya aku bintang 2, ada 2 ya, mereka masih bintang 1 total. Nah sini untuk damage-nya masih menang dari tim aku ya, karena udah ada bintang 2 nya itu yang membedakan tuh. Jadi untuk bintang lebih cepat naik tuh lebih bagus ya, kita dapat win streak awal-awal. Bisa kalian lihat 4 berbanding 5 ya, di tim aku masih 3, yang tereliminasi baru 1 ya. Nah itu membuktikan kalau bintang kita tuh berarti banget ya guys. Nah di sini ada Akai ya, ada Akai, ada Vale, diambil dulu enggak masalah. Oke, di sini ada pemilihan item di sini ya. Item buku pasti langsung diambil kebanyakan untuk meta-meta sekarang karena ada Liu Yi ya. Oke, di sini ada Yuzhong diambil, terus item anti lift steel Johnson ya. Dan aku di sini langsung saja ambil immortality karena tidak diambil ya. Mungkin dia malas atau lagi mikir kali ya kelamaan. Oke, guys, langsung saja digas di sini. Oke, Akai, nice banget Akai. Akai bisa kita diamin dulu di sini. Aku kasih ke Freya ya untuk ininya. Nah, di sini aku level up dulu biar lebih efisien di sini ya. Biar enggak kalah jumlah coy karena udah ada yang 6 di situ ya. Oke, karena Akai tadi bintang 2 ya. Jadi aku up aja. Oke, di sini musuhnya menggunakan Benny ya, Benny skill 3 nya jadi mereka terus menjiplak hero lawan ya. Oke, di sini bisa kalian lihat ya, walaupun sama di sini mereka kalah di jumlah bintang 2 nya ya. Di sini bisa kalian lihat damage hero aku tuh luar biasa coy. Nah langsung rata coy, nah bagus banget. Di sini win streak keempat ya, lumayan banget. Dan di situ tadi ada Chang'e ya coy. Oke, di sini power aku lumayan ya, lumayan berkembang di situ. Ini Chang'e-nya ketinggalan tuh ya. Oke, enggak masalah. Di sini ada Eudora juga.
ini powernya masih 17 ya, tidak apa-apa. Ini ada ini, kita bisa roll lagi, di roll lagi ada Franco di situ ya, Franco bisa dilihat di situ. Martisnya aku jual, aku tukar dengan one ya. One di situ bisa diambil dan Franco tujuannya akan diambil ya. Nah sebenarnya tadi aku coba-coba aja ya, namun gagal ternyata. Nah itulah kesalahan player jika kebanyakan ngeroll ya cuy, itu akan berdampak negatif bagi tim kita ya, itu tidak bagus ya. Oke, di sini musuhnya menggunakan mage ya, jadi mage itu untuk early game tuh sangat sakit ya cuy, dan mereka menggunakan elementalis ya, tentu saja menambahkan bintang ya, di sini sangat sulit ya. Oke, kalah cuy, aduh. Oke, kita bangun lagi untuk comebacknya cuy. Di sini masih ada Franco di sini, enggak dapat interest karena belum pas ya di sini. Oke, paling dapat masih lawan jungle ya cuy. Jadi kita santai saja di sini. Oke, di sini ada Chang'e, terus ada Jilong ya. Nah, di sini untuk hero yang akan dibuang itu terserah aja ya. Di sini untuk Chang'e-nya bisa dibiarin dulu. Biar sini artinya dapat bintang 2 ya guys. Arcus, Freya ya di sini yang satu lagi kurangnya. Oke, di sini akan dapat item apa ya? Kita tunggu aja. Oke, untuk yang pertama timbul immortality, ada Twilight Armor juga ya, ada immortality. Terus di sini ada clone flicker, tentu saja aku ambil clone ya di sini. Karena untuk flicker sendiri jarang aku gunakan ya. Tidak seperti player-player lain yang kebanyakan ngambil flicker ya mereka. Lihat-lihat. Nah, nice banget di sini ada Freya, terus ada Argus bisa diklon juga, terserah ya, terserah kemauan kita aja ya. Jika diklon di sini full bintang 2 semua ya, tentu saja sini mempengaruhi damage untuk early game kita.
terserah pada diri kita. Oke, sini ada cilong lagi, ada perangko lagi ya. Oke, di sini aku biarkan dulu. Untuk elementalisnya aku jual satu ya, untuk Eudoranya, karena sini elementalis yang akan digunakan yang pastinya yaitu Aurora dan juga Liuyi ya cuy, di situ hero-hero yang ditargetkan. Oke, musuhnya menggunakan weapon master di situ ya. Ada Freya, ada Martis, tadi nampaknya ada Dragon Falcon juga ya. Namun mereka tersisa satu ya, Freya doang. Itu saja mampus ya lawan dua anjay. Oke, tersisa 10 untuk instil dia ya. Darah dia sebentar lagi akan keluar. Sebentar lagi akan didepakai. Oke, usahakan untuk di awal-awal kita dapat menahan ya. Menahan atau mendapat mistek itu lebih bagus. Di sini 18 ya, 18 bisa di level up ya untuk hero ini dan Aurora ya. Aurora dan sini Guardian, untuk Guardian aku aktifkan dulu biar lebih tebal ya untuk tank-tanknya di depan. Dan sini aku jual untuk kalinya aku jual karena ada Aurora guys. Itu sayang banget Aurora jika ketinggalan ya, karena itu langka untuk di level-level ini. Banyakan di level 8 ya sebetulnya Aurora, 9 itu banyak. Oke, musuhnya ada Liuyi, mereka sudah menggunakan elementalis 2 ya, gitu ya. Mereka nampaknya sama di sini menggunakan combo Dragon Altar Weapon Master ya. Karakter mereka belum lengkap. Ini bisa kalian lihat ya, untuk Balmond dan juga Freya-nya aku gunakan immortality karena mereka suatu hero yang damage ya cuy. Jadi aku pertahankan biar hidup kembali. Nah, bisa kalian lihat situ mati hidup kembali ya. Mati hidup kembali itu. Jadi ujung-ujungnya itu memperlambat waktu ya. Itu bagus banget. Di sini one-one net ya. One-one, namun ku biarin dulu karena masih lawan jungle, tentu saja akan menang ya. Di sini aku menjaga interest ya. Interest biar dapat 4 ya. Masih lawan jungle nih bisa dibilang santai saja sih. Kita tunggu saja sampai kelar ya. Karena jungle tuh memberi kita nafas coy ya. Itu suatu keringanan dari magic chest ya. Oke, jungle-nya mulai timbul coy. Kita bantai dulu ya. Nah, untuk combo-combonya bisa kalian lihat sendiri ya di sini. Kalian perhatikan dengan baik ya, agar kalian dapat memahami combo apa saja yang baik ya. Nah, di sini ada BOD, ada Glowing One ya, ada Magic, di sini ada clone terus saja yang diambil. Cuman kita ambil dulu guys ya, biar nggak ketinggalan. Ada Chang'e, nice banget Chang'e. Ini ada clone lagi, ada BOD ya. BOD terus saja kita ambil, dikasihkan ke saya ya, bisa dikasihkan saya ataupun One Man tadi masuk ke cadangan ya, jadi dia hilang ya. Jadi bintang 2 dapatnya sih. Oke, tak apa-apa. Kita tukar aja dengan Chang'e kalau gitu cuy. Dia dapat bintang 2 ya. Nanti untuk kliriknya belum aku tukar karena dia untuk menguruskan Guardian ya, biar tebal aja defend hero lainnya. Nah, bisa kalian lihat di sini musuhnya menggunakan Flash Steel ya. Flash Steel bercampur Assassin di sini ya. Combo mereka ini belum terlalu jelas nampaknya ya. Jadi untuk damage-nya masih menang tim aku ya, karena udah ada 4 sinergi. Oke, di sini langsung mendapatkan stat seal yang pertama coy. Oke, one-one, nice banget one-one. Bintang 2, ada Zilong lagi. Bisa kita cari lagi, namun gak dapat ya. Oke, nice, di sini Zilong bintang 3 bro. Nah, dan di sini suatu dua kali itu boleh dicoba ya, karena kalau dapat bintang 3 itu bonus coy. Dan di sini tersisa Beleriknya ya, belum dapat bintang 2 coy. Ini damage-nya masih lumayan ya coy untuk bintang 2 semuanya, dan Zilong bintang 3. Sengaja karena di sini untuk bedanya aku pasangkan ke Rhea ya, biar lebih efektif. Sebenarnya Zilong udah bintang 3 ya, bisa ditukar, itu tergantung kemauan dari kita coy. Tentunya ini ada Liuyi ya. Liuyi itu suatu hero yang menyebalkan ya. Bisa kalian lihat Liuyi itu memiliki slow-slow tersendiri ya, karena dia hero aku hampir habis, hampir mati semuanya, tapi ujungnya bisa comeback ya. Oke, di sini interest satu terus dapat 4 ya untuk late game-nya. Di sini bisa untuk dipakai level up. Nah, di sini Dragon Altar aku tentu saja udah 5 ya. Udah 5 kurang 1 lagi, karena belum ada di sini Link belum keluar atau Liuyi ya. Hero tersebut. Nah, di sini untuk
rangkonya jika udah dapat bintang 2 saja akan aku tukar ya, karena biar aktif Northern File juga. Nah di sini untuk itu kita pakai cara untuk menutupi combo ya. Yang E-nya langsung ke hidup bos, aku lupa memilih komposisinya karena di sini ketemu assassin ya. Semua assassin hero damage kita jika di belakang itu akan rata coy. Namun sini Freya-nya mengangkat tim ya. Freya-nya masih tebal, bisa kalian lihat tuh shield putihnya tebal banget. Dan Jilong-nya di sini masih lumayan membantu dengan basic attack ya. Oke, nice banget. Jadi kalian lihat ya di sini shield aku masih terbilang tinggi coy. Ya, 76 tambah dengan shield putih hampir full ya, sedikit lagi. Oke, di sini ada Little Commander ya, tentu saja dia akan diambil langsung oleh pemain yang terdepan. Nah, di sini ada Dragon Altar ya, bisa diambil lagi. Oke, di sini nice ya. Aktif udah 6 ya. Di sini akan ada hero yang terbuang dari Dragon Altar nanti jika ada Liu Yi ya, cuy. Oke. Ini bisa kalian lihat ya, Dragon Altar-nya bisa dipakaikan di sini di Argus ya. Karena Agus akan mempunyai pasif dari Dragon Altar itu bagus ya, cuy. Nah, di sini karena belum dapat oke nice Liu Yi, bisa kita klon lagi. Oke. Tuker. Tuker posisi dulu, cuy. Nah, biar Liu Yi-nya di situ ya. Kalau di ujung akan mudah tewas dia Liu Yi-nya. Oke, di sini musuhnya menggunakan Weapon Master. Nah, master mereka udah ada 6 apa belum? Kayaknya udah ada 6, cuy. Dan tambahkan Vali di situ ya. Bisa dilihat mereka pun menggunakan Liu Yi ya. Tentu saja di sini saling mengumpul-ngumpulkan ya. Biasa kalian lihat itu unik banget. Combo ini suatu combo yang lagi meta sekarang ya, karena untuk hero bintang 3 tuh bisa rata coy jika ada combo ini ya. Oke, dan skill aku di sini kembali penuh bro, dan musuhnya tentu saja sisa 1 dan 15. Nice banget Franco bintang 2. Ya bisa ada Wanwan. Ada Beleric juga. Kita up aja coy ya. Bisa di up di sini biar 9 dan vectornya bisa kita tukar ya cuy. Tergantung dari kita aja. Vectornya bisa ditukar. Jadi ini biar lebih kuat. Ini tergantung kita aja gimana. Ini aku masih tes ya. Immortality aku pindahkan yang dari Balmon. Pindahkan ke Luyi ya, biar dia bisa hidup kembali dan menentukan ultinya itu tujuannya cuy. Jadi untuk power aku lebih kecil ya daripada yang nomor 2. Namun damage-nya lebih besar karena defense aku kuat banget. Disini ada Guardian dan juga ada Weapon Master ya, yang super light feel. Jadi bisa kalian lihat sini assassin mereka rata bosku ya. Nice banget ya. Walaupun kita melawan mirror mereka, namun itu bisa mempertahankan defense kita ya, atau light feel kita. Nah di sini musuhnya sisa satu light feel kembali ya cuy. Bisa kita eksekusi habis ini. Nah sini ada Freya, Freya lagi ya, kita cari lagi Freya-nya. Tapi nggak timbul Freya-nya cuy, ya nggak timbul ya. Songong Freya-nya cuy, kurang 2 lagi ya sebenarnya. Nah jika ada clone Freya-nya akan dapat bintang 3, itu membantu banget ya. Bintang 3 dari Freya itu bantu banget karena dia hero yang kuat listrinya cuy. Oke, masih lawan monster jungle di sini ya. Kita main aman dulu. Nah di sini monster jungle tuh bisa dibilang untuk kita mencari hero lainnya meningkatkan bintang ya, bisa seperti itu. Karena ada clone, ada item BOD, item host close ya seperti itu. Nah aku ambil item magic ya, biar lunya lebih mantep bro. Oke, Beleric nice banget, Beleric. Aduh, ini Telkomsel nih nggak coba ya cuy. Oke, ada Yuzhong di situ, kita langsung level up aja. Masukkan Freya ya. Di sini ada Freya. Ada Freya di situ, namun tidak terhitung ya karena double hero aku dan ini Franco ya. Franco langsung saja. Ini aku aktifkan Dragon Altar, Guardian, Dragon Master dan habis ya. Untuk Freya-nya masukkan juga Auroranya yang belum coy. Jadi Northern File belum aktif, namun damage-nya 82 ya, musuhnya tinggi-tinggi ya, ada 125. Namun nampaknya musuhnya langsung rata bosku ya, karena combo ini kuat banget ya, kuat defense-nya juga, di attack-nya juga kuat. Oke, nice banget, langsung tumbang dia, hero yang paling kuat di sini. Vector-nya dia 125, kalah tapi ya cuy. Bisa terbukti situ bahwa combo ini tuh kuat banget.
Oke, inilah kombonya 6 Dragon Altar, 3 Guardian, 3 Weapon Master dan habis ya. Oke guys, sampai sini saja video kali ini. Jika suka jangan lupa tinggalkan like, comment dan subscribe ya guys. Oke. See you next again. Thank you.